Sugeng siang, sugeng mangayu bagyo nggih. Derek mangayu bagyo terkait dengan kegiatan gebyar ngene iki nggih. Gebyar kuda lumping. Turonggo ngudi rukun nggih, alhamdulillah. Ingkang kula hormati dumateng Bapak Ketua RT, Ketua RW, Lembaga Desa, Desa Bukunden yang kula hormati, yang kula banggakan. Ingkang sepindah nyuwun pangapunten dumateng Bapak Ibu wabil khusus kepengurusan nggih ingkang diketuai oleh Bapak Karsun dan Bapak Kirman nggih ingkang kula hormati, kami atas nama pemerintah desa tentunya banyak mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami juga sebagai kepala desa ikut bertanggung jawab nggih terkait dengan grup kuda lumping ngudi rukun nggih di Desa Bukunden ini. Saya malah bangga sekali dengan dibangkitkannya nggih kuda lumping di Desa Bukunden yang diketuai oleh Bapak Karsun dan Bapak Kirman ini nggih. Jadi yang mempunyai bakat nggih, bakat dikembangkan monggo nggih, bareng-bareng dilaksanakan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian terkait juga dengan desa wisata kita ini nggih. Nanti grup kuda lumping kita ini akan dilibatkan masuk di grup pariwisata nggih. Pariwisata di Kabupaten Banyumas kami juga akan memberi laporan kepada Dinas Pariwisata terkait dengan adanya kuda lumping yang kita miliki. Nggih, mudah-mudahan ini semuanya bisa dilaksanakan dengan baik, aman, lancar. Nggih, semoga kesuksesan ada di Desa Bukunden. Karena Desa Bukunden ini sudah menjadi juara satu tingkat provinsi, Bapak. Nggih. Alhamdulillah kami mendampingi selama 2 hari di sana. Juga seni dan budayanya kuda lumping di sana kemarin dimunculkan. Nggih, sehingga dalam semua kegiatan dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah dilombakan desa wisata masuk 10 besar termasuk Bukunden. Nggih. Begitu 10 besar masuk di Bukunden diprioritaskan lagi, diperlombakan lagi mana yang juara 1 dan 2, kemudian juga harapan 1 dan 2 nggih. Yang terakhir disampaikan oleh panitia bahwa yang juara 1 Bukunden Banyumas. Kalau sudah melihat nonton sudah kelihatan ya. Terima kasih. Ini semuanya desa wisata kita ini yang kita unggulannya adalah Kampung Minanobia, kemudian ada rumah gamelan dan lain sebagainya, ada batik, ada makanan ringan, kemudian ada agrowisatanya dan seni budayanya, ditambah ini kuda lumping kita, Bang. Ya. Terima kasih. Ini jumlahnya berapa orang, Mbak? Khusus paguyuban ini nih. Ya, 15 orang ya. Pak Ketua 15 orang ya, berarti ya. Nunggu nanti. Itu terkait dengan desa wisata kita ini lengkap nggih, terkait dengan semua kegiatan yang ada di Desa Bukunden, Pak RT, Pak RW, kemudian Pak kepala desa, kemudian juga ketua desa wisata Pok Darwis ini nggih ikut bertanggung jawab ini. Yang nanti tanggal 18-19 akan ditampilkan di Balai Desa Bukunden. Okay. Nanti di sana hiburannya kuda lumping, ada orgen, kita syukuran bersama-sama. Bapak Ketua RT saya undang semuanya nanti. Tepuk tangan dulu, nggih. Okay. Ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Nggih, okay. Nanti tanggal 18-19 kita laksanakan di Balai Desa, nggih. Okay. Untuk hari ini dikebiakan untuk bareng-bareng, nggih, okay. Ini juga mensejahterakan ekonomi para pedagang kita, nggih. Okay. Monggo saya sebagai kepala desa bertanggung jawab. Kemudian untuk tertib di lapangan, untuk parkir silahkan, tadi Mas Indra ngebel dengan saya, Pak Kades mau ada parkir silahkan dijaga ketertibannya. Nih dipersilakan nanti karena kita punya penayagan, perlu juga rokok dan sebagainya, monggo ada urusan itu. Ya harus seperti itu, Pak. Nggih. Inilah yang harus saya sampaikan pada sore hari ini, dan saya mohon maaf karena hari ini banyak sekali acara, saya datang agak terlambat. Nggih. Sehingga masyarakat Desa Bukunden bisa mengerti, menikmati kemarin BLT, BBMT sudah kita bagi. Tinggal BLT dana desa besok nggih, sudah saya tanda tangani. Mungkin minggu depan sudah kita bagi lagi. Ya, jadi kesejahteraan ini semuanya demi untuk masyarakat, bukan untuk Pak Kades. Pak Kades hanya mengusulkan, menandatangani. Ini semuanya seperti itu.
dibantu oleh Bapak Ketua RT kita ini. Bapak Ketua RT kita ini menjadi juru shooting, oke. Kemudian juru kamera kita yang akan dijual belikan keluar nantinya, oke. Artinya dikembangkan kemudian di-share kemana-mana nanti laku dengan jualan kita. Amin, oke. Amin. Amin. Begitu, biar tidak terlalu lama, hanya 10 menit saja, oke. Sambutan kami dari Kepala Desa dan Bapak Ketua RT, sekalian kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Karsun, ya. Ini tambah hamil gendut berapa bulan Pak Karsun ketuanya, ya. Terima kasih kurang dan lebihnya mohon maaf Bapak, ya. Makatan akhir kali wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.